Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Sadna Dewi dan Bante Dharma Wijayo Mahatera sebagai narasumber kita tentang pembahasan tentang bagaimana mengakui, memaafkan, dan melepaskan. Baik, tadi kita bahas terakhir adalah ada loh dari kita yang masih mempunyai rasa jengkel yang berkepanjangan. Katanya ada petunjuk nggak boleh lebih dari 3 hari loh sebenarnya kalau jengkel itu atau nggak ngomong itu. Jadi ada proses waktunya 3 hari cuman gitu kan. Kalau lebih dari itu bisa berlarut-larut. Nah ternyata ada yang bisa menyimpan dendam dari tahunan bahkan diturunkan. Waduh, ada loh Bante ya. Kayak film-film kungfu itu dendam yang diturunkan. Ada loh keluarga-keluarga yang dendam sama seseorang, anak-anaknya juga disuruh dendam sama orang itu. Itu bagaimana Bante? Bagaimana metode untuk menghilangkan itu Bante? Ya, inilah metode ini memang kalau kita belajar dari sekian banyak ajaran, Sang Buddha itu sangat-sangat luar biasa karena beliau itu mengajarkan teknologi cara berpikir kita. Maka itu tekniknya bagaimana supaya kita memahami bahwa dengan pikiran-pikiran negatif itu supaya kekuatan negatif ini tidak tetap berkembang itu juga tergantung diri kita. Ya. Karena ya. Ini yang kita ciptakan sendiri. Ya. Kalau kita ciptakan negatif terus negatif, ternyata itu kan mengotorin batin dan pikiran kita pribadi. Memahami seperti ini, marilah kita sadar. Mulai sekarang bersama-sama untuk berjuang, aku tidak mau sampah, aku tidak mau yang busuk. Aku ingin bagaimana merubah yang busuk ini menjadi sesuatu yang wangi, yang harum. Diciptakanlah pikiran-pikiran positif untuk menetralisir yang negatif itu. Kalau satu ini tidak bisa, tetap kok bencinya, dongkolnya, marahnya tetap kuat. Sang Buddha katakan, nah, coba renungkan. Kerugiannya apa sih? Bahayanya apa kita dengan pikiran-pikiran negatif seperti itu? Kalau kita menciptakan pikiran-pikiran negatif itu, kita secara ilmiah sekarang mengatakan banyak penyakit itu muncul karena pikiran kita yang negatif. Ya, kita ya. Benci, kita dongkol, kita marah, kita tidak senang. Ternyata itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit untuk diri kita. Oh ternyata yang rugi aku dewe. Dengan pikiran-pikiran negatif ini ternyata nanti energi negatif itu membiasakan kita menuju alam sesuai dengan pikiran negatif itu. Oh ternyata aku nanti masuk alam sengsara, bisa masuk neraka. Jadi dengan memahami ini, di sini kita rugi. Di alam selanjutnya kita juga menderita. Lalu yang untung siapa? Tidak ada yang untung. Maka dari itu gimana caranya ini, itulah yang penting jalan, teknik. The way, yang penting itu jalani, bukan percaya. Kalau dijalanin itu dengan memahami seperti ini, ternyata mengapa ini bisa muncul? Karena perhatian kita yang salah. Terus ke arah negatif itu dipikirin jeleknya, bencinya, negatifnya. Maka itu perhatian dipindahkan. Renungkanlah, apa kebaikan orang itu? Ya setidak-tidaknya dia merugikan kita. Tetapi kebaikan dia itu, oh dia bisa merawat anaknya, bisa membesarkan anaknya, bisa mendidik anaknya, bisa meneruskan perusahaannya untuk ratusan orang misalkan. Jadi kita pikir segi positifnya yang mereka punya. Jadi dengan cara seperti ini, perhatian kita melihat segi positifnya, disitulah kita bisa memaafkan semua kesalahan itu. Dan juga harus paham, ternyata semua hal negatif itu, dengan pasti dan sangat meyakinkan kita sendiri yang menciptakan, bukan setan, ya. Bukan hantu. Kalau kita sendiri yang menciptakan, kita punya kewajiban juga untuk menghentikan, memotong daya cipta kita sendiri supaya kita tidak menciptakan kondisi-kondisi itu. Maka dari itulah kalau ini sudah 1, 2, 3, 4 ini sudah dijalankan, ini berkali-kali direnungkan, dianalisis, direnungkan di alam nisa. Kalau ini masih belum bisa ya, kita harus dengan keberanian untuk menciptakan, membentuk kitab suci pribadi, autobiografi kita. Tiap malam kita memberikan catatan. Pagi, siang, sore, malam itu ada masalah apa saja. Nah, kita tulis satu masalah ini.
apa yang menyebabkan, way out-nya gimana. Kalau ini jalan keluarnya sudah dijalankan, apakah sudah selesai? Mampukah kita menyelesaikan masalah itu? Kedua juga begini, ketiga juga demikian. Pagi, siang, sore, malam itu semua dicatat itu sebagai kitab suci yang nyata yang kita jalankan sendiri, kesalahannya di mana, jalan keluarnya gimana, sebabnya apa? Disitulah yang dikatakan belajar agama akan menjadi nyata bahwa kita bersama-sama selalu memperbaiki diri supaya tidak salah-salah-salah terus dibiarkan. Luar jadi itu biasa. Namanya membodohin kita sendiri. Iya, luar biasa. Ini kita bikin rapot sendiri ya, Bante ya. Rapotnya kene dhewe. Itu unik sekali ya, kayak diary gitu ya, Bante ya. Hari harusnya ini seperti itu. Pagi ada persoalan apa? Apa solusinya belum bisa diselesaikan misalnya ya. Kedua, waduh, itu sebenarnya hal yang harusnya kita lakukan dengan serius, bukan hanya pekerjaan tetapi juga kemajuan dari kualitas kehidupan kita seperti itu ya, Bante. Ya itulah orang yang berani belajar kitab suci yang nyata. Betul, seperti betul, itu. Betul. Kalau dia hanya percaya sama kitab suci, percaya tok, orang ini enggak pintar-pintar. Goblok terus. Dibodohin terus. Dibodohin terus, dimasukin lagi, dipengaruhin lagi setiap bisa setiap minggu. Bisa digunakan, dimanfaatkan. Karena dia bodoh toh. Ya. Siapa yang berani? Revolusioner atau revisioner katanya Bante. Kata Soekarno revisioner, merevisi. Nah Bante, apakah meditasi bisa membuat, apa sih yang didapat dari meditasi Bante? Apakah harus meditasi duduk? Harus. Apakah dengan melakukan sebuah kegiatan dan fokus itu juga salah satu bagian dari meditasi? Ya jelas, jadi sesungguhnya meditasi itu kita harus tahu teorinya. Meditasi itu tergantung satu namanya usaha kita, perhatian kita, konsentrasi kita. Sekarang kita harus jujur aja, manusia ini kebanyakan usahanya kemana? Yang diusahakan adalah sesuatu yang keluar. Masalah anak, masalah bojo, masalah keuangan, masalah pekerjaan, anak buah. Jadi masalah yang itu yang diperhatikan. Ya, ya, itu yang diperhatikan, konsentrasi ke masalah itu terus. Akhirnya kebanyakan mereka jengkel sama situ, bingung dengan sana, ini kok begini, ini kok begitu, kacau. Maka dari itu, kalau kita tetap menggunakan waktu 8 jam, 10 jam itu terus ke sana, pulang-pulang ke rumah, yang kita perhatikan nonton TV, masalah anak, masalah itu, sama. Keluar, semuanya keluar. Jadi maka dari itu, disinilah kelemahannya, kekurangannya, kan dia tidak menyadarin perlunya. Energi itu masuk ke dalam, perhatikan ke dalam diri kita, berusaha dengan sungguh-sungguh, gimana kita mampu menenangkan pikiran kita, itu juga tergantung usaha kita. Usaha kita satu hari bisa duduk tenang 5 menit, atau 10 menit, atau setengah jam. Nah, kalau kita bisa setengah jam tenang, hening, kita bahagia selama 30 menit itu. Kalau kita sama sekali tidak pernah tenang, yang ada kacau, bingung, stres terus. Dan pemborosan energi ya? Jadi kita tidak menyadarin bahwa ketenangan itu ada sesuatu kebahagiaan. Jadi mereka membalik-balik yang kebahagiaannya sesungguhnya bukan bahagia, dikira itu membahagiakan. Tetapi yang membahagiakan tidak pernah dinilai itu sesuatu yang membahagiakan. Contohnya banyak-banyak agamawan, di akeh bojo itu membahagiakan. Nah itu kan salah, keliru, total. Satu bojo masalah satu. Dua bojo masalahnya juga. Turun anak-anak ini. Iya, ini masalah-masalah. Kalau ada papat, pusing. atau bisa mengangkat kualitas kebijaksanaan. Siapa tahu. Ya otomatis. Kalau kita seperti ini ya harus paham, itu sesungguhnya menunjukkan keserakahan yang mereka tidak terkendali. Nafsu yang tidak terkendali, dia tidak bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, bagaimana akan memimpin anak buah. Sebetulnya dia tidak cocok jadi agamawan. Kena nih, ya kita nggak tahu ya. Nanti kita pertemukan dengan orang-orang atau beliau-beliau yang mungkin punya, mungkin berbagi pengalaman nanti, Bante, siapa tahu. Ya, Bante, ini ada yang mengatakan semakin bisa lebih melepaskan, semakin banyak kita melepas, semakin bahagia dan damai. Benarkah Bante? Sebenarnya apa saja yang harus dilepas sih Bante? Nah ya inilah kehebatan Sang Buddha itu. Dia memahami teknik cara berpikir yang luar biasa, yang lain dari yang lain. Memahami bahwa sesungguhnya kita itu ada pengganggu-pengganggu yang membuat kita nggak tenang.
Ada lima macam gangguan-gangguan ini. Ya. Kalau gangguan-gangguan ini bisa kita lepas, buang, lalu kita menciptakan lima macam untuk bisa membuat kita tenang, tekniknya lima hal ini kita pakai, oh ternyata ini bisa membuat kita tenang mencapai tingkatan yang pertama. Ya. Ketika kita sudah mencapai tingkatan pertama, Sang Buddha mengajak, buanglah dua faktor lagi, tinggal tiga faktor dalam pikiran kita. Kita mencapai tingkatan yang kedua. Ya. Kalau ini sudah bisa, buang lagi. Dua faktor, satu faktor lagi, tinggal dua faktor, kita masuk tingkatan ketenangan ketiga. Ya. Kalau kita bisa melepaskan satu lagi, quality batin kita itu masuk dalam ketenangan tingkatan yang keempat. Jadi disinilah yang dikatakan, makin kita bisa membuang kekotoran-kekotoran batin kita, semua penghalang-penghalang untuk membuat kita maju di dalam spiritual ini, dijalankan, dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan hasilnya. Jadi ya. Ini bukan tunggu nanti mati baru ada hasil. Di dalam hidup ini kita sedang hening, tenang, yang luar biasa, yang tidak pernah kita alami. Jadi dengan demikian, kalau Sang Buddha, kalau mereka katakan, walaupun kita punya 4.000 istri, mencapai ketenangannya, nggak ada artinya. Yang segitu-gitu itu nggak ada artinya. Jadi luar biasa kebahagiaannya. Jadi yang mereka alami itu semuanya remeh-temeh, menyusahkan sebenarnya, menyusahkan, ribet. Membuat mereka menderita, tenaganya habis kabeh. Oh, yo leto nggak bisa kerja apa-apa. Kasihan. Bante, ada lima hal yang tadi itu belum dibahas loh Bante, yang lima tadi. Apa saja yang harus dilepas tadi? Ada kan? Sebentar, jangan dibahas dulu. Baik, pemirsa Dharma TV, tadi sudah dijelaskan oleh Bante bagaimana mencapai tingkatan-tingkatan ketenangan atau kebahagiaan. Nah, apa saja sebenarnya yang harus dilepaskan? Nanti kita bahas satu ini.